Ada kan? Ada. Ah, yang ini. Ya, betul. Emang suka nge-subscribe. subscribe dulu. Oh, subscribe ya. Oke. Okay. Sudah subscribe. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang ading semua, ya, kali ini saya berada di Pasar Gadong ya, di mana pasar ini menjual berbagai macam makanan seperti itu ya. Kita akan coba lihat ke dalamnya ya. Ah, ini kondisi terkini terbaru di Pasar Gadong ya. Sudah mulai ramai orang masuk, sudah mulai ramai orang yang membelanja seperti itu, banyak makanan di sini juga ya. Awalnya saya ragu ya untuk datang ke sini, takutnya masih sepi, ternyata sudah ramai orang yang datang ke sini ya. Dan penjual-penjual pun sudah mulai beraktivitas kembali, sudah mulai aktif kembali, sudah mulai berjualan kembali seperti itu ya. Saya akan coba muter-muter dulu apa ada ya di kawasan sini ya. Saya sudah beberapa kali bikin video di sini. Dan kebetulan karena kemarin-kemarin pandemi, saya tidak dapat membuat video di luar seperti itu. Dan ini hari pertama saya membuat video di luar ya. Jadi kita akan coba, wow, jajanannya lezat-lezat ya. Saya bingung mau pilih yang mana ini, karena banyak sekali jenis-jenis makanannya seperti itu. Seperti ini pun banyak sekali ya. Ada kue-kue. Nah, jadi buat kalian yang males untuk pergi kemana-mana, cukup sekali datang ke sini. Sudah komplit sekali ya datang ke sini ya. Banyak sekali jenis-jenis makanannya di sini. Satu tempat kalian bisa milih apa saja. Nah, seperti itu, ada sate apa seperti itu ya. Ada gorengan juga. Nah, kita akan coba ke sebelah sininya. Oh, ini ada cucur. Saya akan coba beli cucur di kawasan sini ya. Kalau di Indonesia ini biasa disebut gorengan. Nah, kalau di sini cucur, saya akan coba beli. Ini apakah? Ini cerdang, serbuk, udang, ayam, daging, cucang, dimanis, donat. Oke, pisang sama ubi manis. Donat apa? Donat ubi manis. Donat ubi manis. Yes. Ini? Ini cucur udang. Sama cucur udang saja lah. Ada lagi? Itu apakah yang bulat-bulat? Ini daging. Ini daging ayam. Oh, oke, okay. Itu saja. Ada lagi? Cukup. Dua. Ya. Saya coba beli cucur di sini, kalau di Indonesia biasa disebut gorengan ya. Oh, masih panas, lihat digoreng di sebelah sana. Kita akan coba cari makanan lain ya. Masih. Oke, kita akan coba putar ke sebelah sini ya. Oke, sahabat Kang Ading ya, ini penjual masih sepi ya, maksudnya masih belum semuanya aktif seperti itu, masih seperti ini, masih ada yang kosong seperti itu. Tapi sudah banyak juga yang sudah mulai aktif seperti itu ya. Kita akan coba ke ujung sana lagi, kita lihat ya, kita dapat apa ya. Saya masih bingung mau beli apa lagi ini ya. Tapi ya, betul Bang. Mulai dari itu, Pak. Alhamdulillah, terima kasih, Bang. Terima kasih.
Sahabat Gading, ini salah satu sapi rubber saya tidak tahu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bang ya. Oke Bang, siapa hari Jumat sejak kah? Ya, pas out cutinya hari Jumat. Oke. Tadi ketemu salah satu subscriber saya ya. Memang di sini banyak sekali subscriber saya, tapi saya tidak tahu satu persatunya ya. Tapi alhamdulillah mereka menyapa saya, jadi saya boleh tahu siapa saja. Betul Bang. Oke, jadi mereka bisa tahu ya siapa saya sih, bisa tahu bahwa mereka itu subscriber saya seperti itu. Wow. Ini nampaknya lezat sekali ini. Kita akan coba ke sebelah sana lagi ya. Tadi di sana banyak sekali makanan-makanannya, ini banyak sekali minumannya di kawasan sini ya. Oke, kita akan coba ke sebelah sini, apa ada di sini? Oh. Oke. Nah, sahabat Kading, masih banyak tempat-tempat meja-meja jualan yang masih kosong, belum sepenuhnya, tapi sudah sekitar 70% ya, sudah 70% banyak yang berjualan sudah. Dan saya akan coba minggu depan lagi ke sini untuk melihat bagaimana kondisi minggu depan. Pastinya minggu depan itu akan tambah ramai lagi, minggu depan itu akan tambah lagi. Saya melihat ini dulu kawan tadi. Wow. Nasi goreng apa ini Bang? Corn beef. Nasi goreng corn beef. Corn beef. Oke. Saya coba nasi goreng corn beef Bang. Bisa. Bisa aja. Oke, sahabat Kang Ading, ternyata di sini juga sangat komplit sekali ya. Kalian tinggal datang ke sini saja, dari mulai kue-kuehan, cucur-cucuran, sampai nasi goreng pun ada seperti itu ya. Ini bosnya. Ini bosnya. Jadi kalian tinggal datang satu tempat ke sini, ada mihun, ada mie, ada kwetiau, ada nasi goreng, bahkan juga ada kue-kue seperti ini ya. Seringgit saja ya kayak. Oke. Okay. Ini Indomie penyet 3 ringgit. Oke. Okay. Indomie penyet 3 ringgit. Nah, ini ada harganya sudah 1 ringgit ya sahabat Kang Ading ya. Jadi buat kalian yang ingin mencari makanan, tinggal datang ke sini, tepatnya ini di ujung sekali ya. Jadi tidak usah pusing-pusing, begitu kalian masuk langsung ketemu tempatnya ya. Ini berapa, Kak? 1 ringgit saja. Nasi goreng blutak ini satu porsen 1 ringgit saja, jadi terbilang murah meriah ya. Oke, saya bayar dulu. Sorry Kak. Makasih. Saya sudah beli nasi goreng blutak. Tadi saya sudah mau penutupan ya, karena saya melihat nasi goreng corn beef, saya jadi terpikat untuk merasakannya ya. Oke sahabat Kang Ading ya, ini adalah situasi sekarang, dan insya Allah minggu depan atau bulan depan saya akan coba kesini lagi untuk melihat bagaimana keramaiannya, karena ini kemarin sempat pandemi dan ini baru-baru mulai buka seperti itu. Oke, terima kasih buat sahabat Kang Ading yang sudah nonton selalu video Kang Ading. Semoga kalian sehat, banyak rezekinya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.